saya pengen coba nih, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain, sedap memang. Mencoba dulu mie ini, kan? Gak ada lagi, ya. Sedapnya memang pilihan. Tuntas acara itu sudah tenang, tugas kewajiban selesai, itu. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai ada keluhan bahwa tidak ada anggaran atau biaya untuk penyusunan laporan akhir. Tetap kami fasilitas. Selanjutnya terkait dengan pengarsipan. Pengarsipan ini terkait dengan acara ini merupakan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Lamongan, yaitu terkait dengan program akhir tahapan, yaitu pemilu Kabupaten Lamongan. Yang mana rapor ini adalah untuk evaluasi pelaksanaan tugas-tugas sekretariatan Panwascam pada pemilihan bupati, wakil bupati. Ya, karena ini adalah tugas akhir yang mana juga berakhir pada bulan Februari ini, sehubungan dengan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, sehingga penyelesaiannya juga harus berakhir di bulan Februari ini, sehingga kini ada percepatan gitu. Ya. Karena sengketa di Mahkamah Konstitusi juga berakhir pada tanggal 17 kemarin, dan untuk itu keseluruhan tahapan harus dilaporkan akhir pada bulan Februari ini, sehingga kami percepatan diakhirin harus tuntas untuk laporan akhir semuanya itu. Oleh karena tanggal 17 ini baru diputus oleh MK untuk sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga rencananya untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih itu dilaksanakan juga di dalam bulan ini, insya Allah secara serentak. Dan tentu saja harapan kami pelaksanaan bisa berjalan lancar, demikian juga dengan penyelenggara pemilu, dengan Bawaslu juga berjalan dengan baik, mulai semua tahapan dan berakhir juga dengan baik. Di samping itu kami laksanakan kegiatan di sini itu karena di Kabupaten Lamongan juga tidak cukup untuk terdapat ruang yang memadai gitu, itu sehingga kami laksanakan di sini, dan ini adalah inventarisir, Pak. Ada beberapa pelanggaran ya, pelanggaran yang baik itu terkait dengan administrasi, juga terkait dengan dugaan pelanggaran ASN. Juga ada laporan beberapa yang terkait dengan pidana pemilihan, namun oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan bersama dengan Sentra Gakumdu yang terkait dengan laporan pidana pemilihan juga sudah diproses semuanya, baik dapat ditindaklanjuti maupun belum dapat ditindaklanjuti. Namun demikian itu ada Kordip sendiri yang menangani karena saya selaku koordinator sekretariat gitu.